Belakangan ini istilah child free ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Lantas apa sih child free? Child free merupakan sebuah istilah yang merujuk pada pasangan atau orang yang memilih untuk tidak mempunyai anak. Ternyata tidak hanya masyarakat awam, dari kalangan seleb berikut juga diketahui pernah mengungkapkan memilih untuk child free. Siapa saja mereka? Berikut 6 seleb yang putuskan tak ingin punya anak. Cinta Laura. Dalam tayangan podcast The Hermansyah, Cinta Laura mengungkap kalau dirinya lebih memilih untuk mengadopsi anak. Cinta menyatakan kalau hatinya kerap terketuk melihat banyak anak yang tidak mendapat kasih sayang dari orang tua. Chef Juna. Chef Juna juga mengungkapkan hal yang sama dalam podcast Deddy Corbuzier, dirinya mengaku enggan memiliki momongan. Alasannya, menikah dan punya anak bukan prioritas utama dalam hidupnya. Apalagi kalau istrinya memang tak mau punya anak, hal itu bisa diterimanya. Gita Savitri. Alasan Gita Savitri memutuskan untuk child free sangat prinsipil. Menurutnya, dirinya tidak ingin anaknya kelak turut merasakan kondisi dunia yang kian hari makin rumit dan kejam. Miley Cyrus. Miley Cyrus menyatakan tak ingin mempunyai anak karena alasan lingkungan. Hal itu diutarakan dalam wawancara dengan Ely pada tahun 2019. Menurutnya, lingkungan sekarang ini tak cukup ideal, bahkan tidak cukup baik bagi seorang anak. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston juga menjadi salah satu seleb yang memutuskan untuk child free. Ia mengaku alasannya tidak mau memiliki anak sebab ingin mematahkan stigma kalau kesempurnaan wanita diukur dari mereka yang menikah dan memiliki anak. Oprah Winfrey. Dianggap memiliki pengaruh besar dan salah satu public figure, Oprah Winfrey merupakan sosok yang menerapkan konsep child free. Pasangan Oprah Winfrey dan suami sudah menikah puluhan tahun, tetapi mereka tidak memiliki anak biologi.